Dah jumpa rumah pengantin, doa elok-elok. Ni kena mulut tak boleh. Ni satu gibat makan. Jadi malam pertama Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Satu lagi, Nabi tak pernah mencerca makanan. Ni posan elok-elok perempuan ni. Perempuan ni dia tak boleh cover pertama mulut, kedua muka. Tanya, sadap tak lauk Buat muka tu tak tahan tu. Dosa tu, jangan main-main. Jangan cerca makanan. Rezeki tu. Dah lah makan peri. Banyak cakap dah, tak sadap lauk Jangan makan. Ini okey. Setiap tokak ni tak sama. Saya nak tanyalah, agak-agak kita lah tuan rumah, adakah kita saja-saja nak pilih lauk yang tak sedap? Tak ada. Kan, tu sebab mak saya malih puan-puan ni semalam, dia masak sendiri semalam. Lauk rendang periuk tu. Mana ada kuli kahwin nebit lauk rendang periuk. Sampai maghrib saya tak merasuh makan benda tu. Kan, tak ada lah puan pun. Daging salai. Ngayam sahamah. Saja ustaz ni tu kan. Tapi jangan mencerca makanan. Kalau tak sedap kek tokak kita, makan sikit. Sikit je makan Tomah je. Macam tak suka, tak adalah banyak kenduri kan. Jadi makan sikit-sikit aja. Tapi sedap, alhamdulillah, syukur. Dah. Macam tu je. Jangan banyak sekadar kan. Tak sedap. Tak apa benda catering ambil Rupa tuan rumah masak sendiri. Pergilah cik hati. Jangan. Pergi open house itu mulut perempuan ni. Walau lelaki pun sama ya. Sama perempuan lah. Bila pergi open house kan, dia asyik buat statistik tu. Rumah banyak-banyak tompek kita makan ini kan. Mana paling sedap ni? Rumah ni kan? Mana yang sedap kan? Rumah tu kan tak apa benda kan? Nampak? Jangan. Jadi Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap orang memerhatikan apa yang diusahakannya esok, iaitu untuk hari akhirat. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Hasyr ayat 18. Sungguhnya malaikat langit, bumi, siang dan malam pada hari kiamat, mereka sebagai saksi apa-apa yang dilakukan oleh manusia, baik atau buruk, taat atau maksiat, bahkan seluruh anggota akan mempersaksikannya. Bumi memberikan kesaksian bagi mukmin dan zahid. Zahid ni maknanya kita ni lebih mengimikirkan akhirat daripada dunia. Lalu berkata, dia telah bersolat, berpuasa, berhaji dan berjihad di atasku. Maka legalah orang mukmin dan zahid itu yang memberikan juga kesaksian atas orang kafir dan orang derhaka sambil berkata, di atasku dia telah musyrik, berzina, minum arak dan makan haram. Bumi itu akan membantah pengelakannya ketika dihisap. Maknanya bila dia nak ngelak-ngelak kan, goga-goga ni. Bumi ni akan cerita macam mana pun. Jadi makna kata, atas dunia ni CCTV dia terang betul. Apa yang kita buat, kita kutuk orang ke apa, dia punya detail perincian dia jelas dengan apa yang kita cakap, apa yang kita buat semuanya. Itu sebab penting kita mengingati bahawa kita ni akan sampai ke satu perkampungan yang kekal abadi, akhirat namanya. Dunia ini sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dunia tu dah sementara, dalam dunia tu lebih lagi. Dia ibarat, dunia ni ibarat R&R. Hentian rehat dan rawat. Tak ada siapa pun bila berhenti dekat R&R tu, dia nak balik Terengganu, Kelantan, dia nak pergi Kedah ke, berhenti R&R. Bas tu cakap, kita berhenti setengah jam. Dia kata, bas tu cakap, siapa nak pergi toilet, siapa nak minum, setengah jam. Kadang dia tak cakap pun, setengah jam, gantung je. Tak ada siapa pun yang turun dekat R&R, bila dia tengok cantik R&R tu, aku ingat aku nak buat rumah kat sini. Tak ada siapa pun. Cantik ni, lot ni kalau buat 2 biji banglo boleh buat ni kat Padang ni. Tak ada. Semua orang turun, lepaskan hajat masing-masing, apa yang paling penting, lepas tu ada tak jajan-jajan nak beli. Beli jajan, beli gegulau, cekedis. Kan? Beli pula apa, madu stick. Madu sodut tu. Beli kepek, beli kupuk. Dan seorang tu beli air, ikut air, soya, air apa, leci, beli. Ada pula tu yang memang tak boleh. Dia memang dah menggigil-gigil. Dia ni memang gulur tu kan. Dia kalau dia tak isi gulur tu, habis.
Ha, dia kono ambil air mani, dia berhenti kat situ, dia layan, dia order kopi O. Ha, kan? Macam saya lah, kopi O. T-T-O. Neskepe O. Mesej pada pihak penganjur. Ha, sebab saya dah lama putus susu. Kan? Ha, jadi saya minum O je. Ha, macam tu lah. Jadi, mana kata bila dia minum, okey. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu bahawasanya kita dekat situ dah tahu sementara kita siapkan bekalan kita. Kita masuk toilet, buang benda-benda tak elok. Mana teh dunia ni buang benda-benda tak baik tu buang. Maklah. Ha. Saya teringat tu. Saya pergi sekali tu pergi trip ke Tawau. Ni banyak tahun dah. Ke Tawau Sabah saya pergi dengan grup dalam 30 lebih orang lah. Di Tawau, Pisandakan, Peter PKK. Masa pergi tu, grup lawatan lah, lawatan pro, ada satu program tu saya pergi. Saya seorang yang muda, yang lain semuanya remaja lewat. Bila pergi dengan dia orang, dia orang bila letak beg dekat dalam bas, oh yang ni tak boleh ni, dia kata. Oh, ada satu beg kecil dia orang. Beg sanang. Ini jangan, oh ni nyawa ni. Saya pun tak faham. Kita satu bilik, 6 orang. Yang lagi 5 ni semua, dengan saya ni semua bawa beg kecil. Saya pun tak tahu perempuan dia. Dalam bilik, rupa semua kecil mani. Semua kena insulin. Nah, macam penagih dadah pun ada. Seorang cucuk perut, seorang cucuk kaki, seorang cucuk. Macam-macam tompek cucuk. Sabah. Dia ada logo tu. Macam tu betul. Saya kata, ya Allah. Siapa yang tengok tu insaf. Tu yang saya tak nak minum manis ni. Tapi nak manis sikit lah. Jangan tak manis langsung. Ha, macam tu kan. Tapi betul kan. Tengok kan. Ha, macam-macam penyakit. Nak-nak pula orang muda ni. Kan orang muda ni kan. Orang tua-tua ni kemang. Ngajak orang sakit macam dia. Macam saya kan, saya cakap, aduh badan dah borek dah sekarang ni. Tak apa ustaz, tinggi tak nampak banah. Itu ayat tu. Ayat tu lah masalah tu. Eh, jangan tau, kena jaga anak kita pesan. Kalau makan banyak tu, kontrol makan. Cakap dengan anak kita macam tu. Ha. Yang seorang tu lagi lah, amun muda boleh makan, makan. So tua, so sakit candan ni tak boleh makan. Baru berhenti. Macam tu pula. Ha. Biar dia sampai tua, boleh datang majlis ilmu. Kan bila sampai tua kita boleh sihat kan? Bukan kata sakit tua biasalah. Biasa. Yang muda pun sakit tua tu. Yang muda sakit calon tua. Ada seorang sahabat saya daripada dia dajah berapa, memang dia menolak nampak tu membaham Coca-Cola. Daripada kecil dulu kan botol kan. Pak minum sop, dia masalah dia tak minum benda lain tu je. Pagi petang malam tak dapat tu tin tak dapat tu. Oi, sudah gulo dia tu, tak payah. Semua penyakit ada dekat badan. Masa dia umur 22 tahun masa tu, dah cenia tangan dia nak macam melontik dia nak, dia tak boleh nak pegang-pegang cenia apa ya. Ha, ya sakit macam-macam kan. Sakit tak nyusah dengan orang tak apa.